warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi min bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas Ramadan yang dikaruniakan kepada kita. Di penghujung-penghujung Ramadan ini, kita berusaha untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kepadanya agar kita dianugerahkan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita memohon kepadanya bahwa kita termasuk orang-orang yang beriktikaf di jalan Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ketakwaan di penghujung daripada Ramadan ini. Salam dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita senantiasa mengikuti langkah-langkah beliau, kita senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan Allah berkenan mematikan kita di atas jalan yang telah beliau pilih, yaitu jalan dakwah, jalan tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah, ikhwan fillah yang dirahmati Allah, ini adalah kajian sebelum kita libur, dan mungkin beberapa di antara kita kembali ke kampung halaman masing-masing. Dan kita sampai pada orang yang paling baik akhlaknya pada poin ke-16, berderma dan infak di jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa tukhlifu." Jadi, "Wa ma anfaqtum," Allah katakan, dan apapun, "ma" di situ adalah apa-apa saja. Dia tidak terkait dengan harta, dia tidak hanya terkait dengan uang, tapi apapun yang telah kita infakkan di jalan Allah. Bisa jadi itu kendaraan, bisa jadi itu hanya sebuah buku misalnya, atau bisa jadi itu adalah tenaga, atau bisa jadi dalam hadis yang lain terjaganya mata misalnya, ketika kita jagain acara, ketika sebelum acara kita jagain sampai ngantuk-ngantuk, ngangkat-ngangkat barang, itu adalah bagian daripada yang kita nafkahkan di jalan Allah. Infak itu kan artinya pengeluaran. Jadi artinya, "Wa ma anfaqtum min syai'in," apapun yang kita infakkan, itu diperkuat lagi min syai'in, daripada apa saja yang kita mampu lakukan, apa saja yang mampu kita infakkan, "fahuwa tukhlifuh," maka Allah akan menggantinya. Tukhlifuh di sini katanya adalah khalafah, khalafah yakhlufu, ini sama seperti kata khilafah atau kata khalifah, artinya pengganti. Jadi, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa tukhlifu," maka apapun yang kita sumbangkan, yang kita keluarkan, jadi apapun yang kita keluarkan dari sekecil apapun, itu adalah Allah pasti akan menggantinya. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah," apapun yang kita gunakan, apapun yang kita lakukan, sekecil zarah pun kebaikan, maka Allah melihatnya. Arti melihatnya di situ, Allah akan membalasnya kepada kita di dunia dan di akhirat. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma tunfiqu min khairin fa ila anfusikum." Dan apapun yang kalian semua infakkan, yang kalian semua keluarkan daripada khair, daripada kebaikan, sekecil apapun juga, fa li anfusikum, maka itu semua bukan bagi siapapun, Allah katakan, melainkan bagi kalian sendiri. Jadi Allah tidak diuntungkan sedikit pun, Allah juga tidak dirugikan sedikit pun atas hambanya. "Wa ma tunfiqu," dan apapun yang mereka keluarkan, di situ ada wau jamaah, berarti artinya adalah mereka semua, artinya orang-orang yang beriman. "Wa ma tunfiqu min khairin," daripada kebaikan apapun juga, di situ berarti tidak menafikan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, tidak merinci kebaikan itu harus seperti apa, tidak, tapi seluruh kebaikan, "fali anfusikum," maka itu semua adalah bagi kalian juga. Apa saja yang kalian nafkahkan, maka itu bagi kalian juga. Maksudnya di sini adalah apa? Pahalanya, dan juga selain daripada pahala akhirat. Jadi kenapa dikatakan selain pahala akhirat juga dapat? Karena memang di dalam Al-Qur'an Allah
Allah menyampaikan seperti itu. Walaupun benar ulama-ulama itu ketika membahas tentang sedekah, sedekah, ulama-ulama membahasnya adalah bahwa yang dinamakan Allah akan membalas dengan lebih banyak itu adalah Allah balasannya di akhirat. Jadi tidak mesti di dunia. Karena gini, kalau seandainya dibatasin bahwa balasan Allah itu hanya di dunia, maka itu berlaku hukum sebab akibat yang pasti. Gitu kan ya? Tapi kalau seandainya itu tidak terjadi, nanti ada sebuah chance, ada sebuah kesempatan orang itu untuk mengatakan bahwa Allah itu tidak benar. Padahal Allah tidak mungkin tidak benar. Maka yang tepat adalah menurut para ulama yang disebut dengan wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Fali anfusikum, apa yang bagi anfusikum itu pahalanya. Walaupun tadi sudah kita sampaikan tidak menutup kebaikan-kebaikan di dunia. Jadi itu adalah yang dimengerti oleh para ulama. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Dan mereka juga ketika menafkahkan sesuatu itu, mereka hanya mencari wajhillah, hanya mencari wajahnya Allah, mencari keridhoannya Allah Subhanahu wa taala, tidak karena yang lain. Karena kalau yang lain ya berarti dia tidak mendapatkan pahala itu tadi, maksudnya begitu. Wa ma tunfiqu min khairin, dan mereka tidaklah melakukan suatu kebaikan apapun, maka kemudian Allah sampaikan yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun, maka kalian akan diberikan pahalanya, dicukupkan kepada kalian dan tidak akan dianiaya atau dirugikan. Persis seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak akan pernah menjadi bangkrut hanya karena sedekah. Hanya karena sedekah tidak akan menjadi bangkrut. Artinya ya Allah akan menyuburkan. Dan Allah berjanji kepada hamba-hambanya bahwa Allah akan senantiasa mencukupi keperluan seorang hamba selama seorang hamba itu senantiasa mencukupi keperluan saudara-saudaranya. Nah, makanya sudah terjadi sebagaimana yang telah Allah sampaikan. Hanya saja tadi harus kita tegaskan, ketika seseorang bersedekah di jalan Allah, maka dia tidak boleh mengharapkan apapun selain daripada keridhaan Allah. Perkara keridhaan Allah itu mau diwujudkan oleh Allah dalam soalan misalnya harta, itu terserah Allah. Apakah ingin diluaskan dalam soalan rezeki yang lain, misalnya dalam soalan keluarga, itu pun terserah Allah. Apakah Allah pengen luaskan dalam hal kefakihan dalam agama, itu pun terserah Allah. Maka kan kalau ada orang yang berinfak itu, ini infak saya tolong didoakan ya, saya semoga bisa bangun sholat subuhnya tepat waktu. Karena misalnya sholat subuhnya gak tepat waktu misalnya, atau sholat subuhnya susah banget bangun gitu kan ya. Nah dia berinfak sengaja seperti itu supaya minta doa agar Allah memudahkan dia untuk bangun sholat subuh. Itu rezeki juga. Dan ketika dia minta pada Allah, Allah mewujudkan itu terjadi. Lah itulah yang dikatakan sebagai itu tadi, Allah akan yuwaffa, Allah akan memenuhi bagi kalian, yuwaffa ilaikum, Allah akan memenuhi bagi kalian apapun itu yang kalian minta yang berupa kebaikan juga. Nah artinya itu tadi, pemberian Allah tidak harus serta-merta uang. Sehingga ketika seseorang menginfakkan 1 juta misalnya, lalu dia bertambah miskin, tapi miskinnya itu ternyata membuat dia lebih taat, lah itulah barokah, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan pada dia. Ketika dia menginfakkan satu harta, tidak dibalas oleh Allah dalam hal harta lagi misalnya, tapi dibalas oleh Allah dia menjadi faqih dalam agama. Nah itulah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak serta-merta harus dinilai dalam hal duit. Kesalahan orang muslim itu adalah menyempitkan bahwa rezeki itu hanya sekadar materi dan menyempitkan sedekah hanya sekadar hitungan matematik. Selalu begitu, gitu kan ya. Jadi artinya mending mana? Kalau kita punya 10, mensedekahkan 1, 5, 9, 10. Ini kan matematika sedekah. Padahal sebenarnya bukan itu sebenarnya yang dicari. Yang dicari itu adalah tadi wajhillah, adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kan kita diajarin begitu ya. Kalau kita punya 10, kita berikan 1, jadinya berapa? Kita punya 10, kita berikan 1. 1 diganti jadi 10, berarti jadi 19 kan gitu. Ya toh? Lah kalau saya kita berikan 2, 2 kan jadi 20, 20 jadi 28. Atau 37 atau 46, atau ujung-ujungnya kalau kita berikan, kita punya 10, kita kasih 10 juga jadinya 100 gitu kan ya. Lah kalau cuma hitungan itu yang berarti bagi antum, ya balasan Allah yang lebih baik itu ya kita tidak hitung lagi. Yaitu adalah tadi ketika Allah mencukupkan bagi kita apapun
apapun yang dia inginkan kepada hambanya, ini adalah bagian daripada infak. Jadi kalau infak, jangan diharapin. Kalau infak, ya sudah, ini adalah untuk Allah. Kita sayang duit kita, kita gak mau bawa sendiri, kita infakannya jalan Allah. Nanti kalau saatnya kita sudah di akhirat, kita tagih lagi orang-orang itu. Saya dulu pernah nitipin kamu kan ya, saya minta lagi dong gitu kan ya. Nah, itu adalah bagian daripada infak. Maka infak hanyalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum mengharapkan balas jasa yang banyak atau mengharapkan uang yang lebih banyak, dagang. Gitu loh. Jadi kalau antum mengharapkan uang lebih banyak, jangan infak, dagang. Ya kalau infak itu sudah selesai urusannya. Mau apapun yang terjadi sudah selesai. Antum enggak mengharapkan lagi. Infak itu bukan investasi loh. Bukan investasi dunia loh, tapi adalah bagian daripada investasi akhirat. Jadi kalau saya contoh, antum mau dapat duit 1 juta dengan bermodalkan 100 ribu, bisa nggak? Bisa. Dengan 100 ribu, antum mikir, antum beli apa sih, bisa jadi 1 juta. Berarti kalau 1 juta dari 100 ribu, untungnya 10 kali lipat. Berarti antum cari apa yang bisa 10 kali lipat untungnya gitu loh. Atau misalnya antum pengen dapat 200 ribu dari duit 100 ribu, ya belilah kacang 100 ribu, jualnya 2 kali lipat, dapat 200 ribu. Ya begitu caranya, tapi tidak dengan infak, gitu kan ya. Oh, itu matematikanya masih matematika bumi, bisa. Kalau matematika langit, bagaimana cara dapat 200 ribu? Doa aja sama sedekah, nah itu gak boleh. Artinya ya, Allah sudah senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa infak itu adalah ibtigha'a wajhillah, bukan mencari selain daripada itu. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Dan ketahuilah oleh kalian, apapun yang telah kalian infakkan di jalan Allah, kebaikan sekecil apapun, فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. Maka Allah terhadap yang itu, yang kecil-kecil itu saja, atau yang besar itu saja, alim, Allah maha mengetahuinya. Jadi tidak perlu khawatir akan balasannya. Kenapa? Allah pembalas sebaik-baik balasan. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. Maka infakkanlah oleh kalian. Ini perintah ya. وَأَنْفِقُوا, maka infakkanlah oleh kalian. Keluarkanlah oleh kalian. Min, dari bagian-bagian. Dari sebagian. Ma, apa-apa. Jadi infakkanlah oleh kalian semua apa-apa saja yang Allah berikan, sebagian daripada apa yang Allah ja'alakum, yang telah Allah jadikan kepada kalian, mustahlafin, menguasainya. Artinya gini, Allah tuh bilang ini, semua itu adalah milik Allah. Kullu lillah, sesungguhnya segala sesuatu adalah milik Allah. Maka dalam ekonomi, kita mengenal bahwa apa sih dinamakan milik. Contoh misalnya, saya memiliki HP misalnya, apa sih dinamakan kepemilikan? Kepemilikan adalah izin daripada Allah untuk memanfaatkan sesuatu. Karena kita sebenarnya tidak pernah memiliki sesuatu, dan sebenarnya kita tidak pernah punya sesuatu. Kita memiliki jasad ini, dan kelak jasad ini akan dikembalikan kepada Allah. Maka Allah mengizinkan kita untuk menggunakan ini. Kita memiliki rumah, itu bukan milik kita sebenarnya, karena segala sesuatu dalam pandangan syariat adalah milik Allah. Maka kepemilikan dalam arti ekonomi adalah sebuah izin daripada Allah untuk memanfaatkan sesuatu. Maka kalau Allah belum izinkan, itu gak bisa dimiliki. Contoh misalnya duit, harta misalnya, kalau Allah tidak izinkan, ya kita gak bisa miliki dan gak boleh miliki. Kapan izin Allah itu Allah berikan? Kalau kita bekerja misalnya, maka kita dapat duit, maka itu Allah izinkan. Karena Allah izinkan dalam bekerja itu dapat duit. Saya dikasih Ustaz, boleh gak? Allah izinkan, kalau antum dikasih orang, harta itu jadi punya antum, jadi milik antum. Jadi itu adalah izin daripada Allah. Dalam ayat ini Allah yang menegaskan, وَأَنْفِكُمْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ. Artinya Allah itulah yang menjadikan kalian menguasai itu, mewakili Allah. Sekali lagi, mustakhlafin di situ adalah pengelola. Seperti kata khalifah, seperti kata khilafah, pengganti Allah untuk mengelola barang itu atau mengelola kepemilikan itu. Maka Allah katakan, infakkan, keluarkan. Karena kenapa? Anda itu tidak punya apa-apa. Setelah Allah memberikan kepada kalian, adalah sangat kurang ajar kalau seandainya Anda tidak mau memberikan itu, padahal dulu Anda tidak punya dan Allah memberikan kepada kalian. Itu maksudnya. Jadi وَأَنْفِكُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ. Artinya jangan sangka 2,5% itu adalah milik kita. Kalau zakat ya, kalau sudah sampai nisab dan sudah sampai haulnya. Jadi zakat 2,5% itu yang sudah sampai nisabnya, berapa nisabnya? 20 dinar. Karena kata Rasulullah
Wasallam, setiap 20 dinar yang kalian miliki maka keluarkanlah setengah dinar. Jadi enggak ada 2,5% ya sebenarnya ya. Jadi 20 dinar keluarkan setengah, yaitu kalau dihitung persentase ya 2,5. Tapi dalilnya bukan keluarkanlah 2,5%, itu enggak ada. Tadi Rasul katakan di antara 20 dinar yang kalian punya keluarkan setengah dinar. Artinya apa? 2,5% daripada harta yang sudah mencapai nisab. Berapa nisabnya? 20 dinar. 20 dinar itu kira-kira berapa? Kalau 1 dinar itu sekitar 4,25 gram emas dan 1 gram emas sekitar 500-an sekian, berarti 1 dinar itu sekitar 20 juta. Berarti kalau 20 dinar ya sekitar 50-an juta lah, 42 atau 45 atau 50-an juta. Nanti coba cek harga emasnya ya berapa ya. Yang jelas kalau kita sudah punya begitu nisabnya dan sudah halal, dia sudah mengendap selama 1 tahun penuh, maka dikeluarkan zakatnya, karena zakat itu bukan milik kita. Hebatnya adalah walaupun bukan milik kita, Allah kasih kita, terserah kamu mau ngasih siapa. Tapi jangan sampai kita mengira bahwa kita tuh sudah ini sebenarnya saya bisa buat beli mobil loh, bisa buat beli rumah loh misalnya. Zakatnya gede banget ya. Atau ya, yang paling gampang lah, ini zakatnya ini saya bisa beli motor loh sebenarnya. Tapi saya gak mau beli motor karena saya kasih kamu, gayamu itu loh. Itu kan bukan duitmu, itu kan punyanya Allah. Maka Allah katakan, Allah itu menjadikan kalian menguasai sesuatu yang kalian dulu tidak kuasai. Maka ketika Allah memberikan kalian berkuasa itu, berikan sebagiannya, mimma ja'alakum, daripada apa yang Allah jadikan, ada bagian yang sudah Allah tentukan untuk orang lain, maka berikan itu. Lalu kemudian Allah tegaskan lagi, فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ. Maka siapapun yang beriman di antara mereka, lalu kemudian mereka tidak hanya beriman, tapi mereka menafkahkan, maka lahum, bagi mereka itu ajrun kabir. Masya Allah, punyanya Allah, lalu kemudian Allah minta sebagian kecilnya untuk kemudian dikeluarkan. Tapi sebagian kecil yang dikeluarkan ini, mimma, ini kan ya kata-kata mimma ini, sebagian kecil yang dikeluarkan Allah, Allah ganti dengan ajrun kabir. Allah ganti dengan tidak bagian yang sedikit, tapi adalah ajrun kabir, bagian yang banyak. Artinya apa? Kalau anda itu mau taat pada Allah, maka bagian yang kecil itu bisa jadi bagian yang banyak. Tapi apabila seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru sebaliknya. Gara-gara maksiat yang kecil, Allah kasih kemudian dosa yang besar. Dalam beberapa hadis atau beberapa ayat Al-Quran kan yang sudah kita baca kan begitu kan ya. Orang-orang mukmin dan mukminat, lalu mereka mengeluarkan kata-kata kepada orang lain, mencela orang lain, padahal mereka tidak berbuat itu. Mereka sangka itu kecil di hadapan manusia, sementara bagi Allah itu adalah sebuah perkara yang sangat besar. Azim, kata Allah. Nah ini juga sama, perkara kecil bagi manusia, mengeluarkan sebagian daripada hartanya yang mungkin itu tidak akan melukai apapun baginya, karena cuma 2,5%, 2,5 bagian, hanya karena kita tumpuk kelihatan jadi gede. Kalau hartanya cuma 50, ya paling cuma 2,5 juta gitu kan ya. Itu sangat kecil sekali, sangat kecil sekali. Nah tapi ya karena manusia itu pelit ya dasarnya, jadi nggak mau. Nah tapi padahal walaupun kalau dia keluarkan 2,5 itu, bagi dia ajrun kabir. Allah mensucikan hartanya, Allah mensucikan hatinya, Allah tambahkan keberkahan pada hartanya, dan karena keberkahan pada hartanya itulah dia bisa menikmati rezekinya. Karena ada orang-orang yang kalau hartanya nggak barokah, dia justru akan sengsara. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan itu dalam kisahnya orang yang datang kepada Imam Syafi'i, lalu mengatakan pada Imam Syafi'i, duhai Imam, saya ini punya masalah banyak, padahal gaji saya itu 5 dirham per hari. Kalau 5 dirham per hari itu 1 dirham itu sekitar 150 ribu, itu kalau 5 dirham berarti sekitar 750 ribu rupiah, sekitar itulah kira-kira. Jadi gajinya itu sekitar 700 per hari loh bro, bukan per bulan loh, 700 ribu per hari. Itu kalau seharian 30 hari dia kerja full 30 hari, berarti gajinya sekitar 21 juta. Asik ya, gaji 21 juta. Lalu dia bilang, tapi hidup dia gak bahagia. Istrinya ngelawan, anaknya bandel, hidupnya gak barokah, kesel terus, gak tenang di rumah, stres. Dan harta gak akan menolong kalau sudah seperti itu. Tanyain aja sama orang-orang stres, harta tuh gunanya tuh apa? Gak ada. Tanyain sama orang-orang sakit, harta tuh gunanya tuh apa? Gak ada. Tanyain sama orang di rumah sakit itu, ada gak guna hartanya? Ada gak guna duitnya itu untuk beli apapun? Dia gak akan mau.
Dengan yang tanya itu orang udah mau mati tuh hartanya entah apa nggak akan juga mau. Dia juga bingung juga ini kenapa Imam Syafi'i bilang ya sudah kamu pergi ke tempat bosmu bilang hartamu besok dikurangi 1 dirham. Berarti tinggal 4 dirham. Dia bilang wah ini Imam stres ini. Nah, kenapa saya ini aja 5 dirham susah apalagi kurang 1 dirham jadi 4 dirham gimana istri saya ngomel lah pasti. Nggak kamu lakuin aja dulu. Ternyata setelah dilakukan dia menemukan ya ada perubahan walaupun tidak signifikan. Ini istrinya masih bandelnya minta ampun, anaknya juga disuruh sholat susah, suruh baca Quran gak mau, tapi gak seperti kemarin ngelawannya. Bilang lagi sama Imam Syafi'i ini gimana nih ternyata belum selesai. Imam Syafi'i bilang kurangin lagi 1 dinar. Jadi istrinya tinggal 3 dinar, hampir setengahnya. Wah ini dia juga stres juga, walaupun tetap besar juga tetap gajinya, tapi dia juga stres juga. Imam Syafi'i bilang tenang, pokoknya kurangin dulu aja. Setelah dikurangi ternyata hidupnya bahagia. Ternyata hidupnya happy, hidupnya penuh dengan barokah, istrinya nurut, anaknya nurut, dan dia merasakan kebahagiaan hidup, dan dia punya tabungan, gak seperti ketika dia hartanya 6 dinar per hari, sorry 5 dinar per hari, 5 dinar per hari gak bisa nabung, sorry 5 dirham per hari gak bisa nabung, sedangkan 3 dirham per hari malah bisa nabung. Nah itu namanya barokah. Kayak antum yang jomblo-jomblo nih, hartanya kan sering habis gitu ya. Lalu mikir begitu, loh kalau nanti saya nikah berarti gimana? Orang jomblo aja habis, oh jangan sangka. Namanya harta itu ya kalau sudah barokah, Masya Allah. Pas sudah nikah, ngutang. Enggak Insya Allah. Kalau sudah nikah ya Allah akan memberikan barokah pada harta. Cukup aja pokoknya. Lah kalau dipikir-pikir memang tuh aneh ya. Keperluan kita tuh banyak. Tapi ketika kita nikah ya cukup aja. Ya lihat ini Yudi gitu kan ya. Sebelum nikah kan kayaknya minta ampun gitu. Gitu kan ya. Nikahnya di ruko gitu kan ya. Baru meja pelaminannya dari tumpukan buku gitu kan ya. Nah, artinya ya itulah sebelum nikah ya begitu kere. Ya artinya ya hartanya mungkin waktu itu enggak barokah gitu kan ya. Karena masih jomblo gitu. Nah, tapi karena hartanya sudah berdua ya barokah. Ya secara logika gini, istrinya doa, dia doa. Ya pasti kan Allah kan mengabulkan yang dua yang berdoa daripada satu yang berdoa gitu. Artinya ya orang-orang berdoa, dia punya karyawan, karyawan juga berdoa juga ya, makanya barokah. Nah artinya barokah itu ya bagian daripada pertambahan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah barokah jadilah kebaikan. Tapi tidak ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan maka hartanya jadi tidak barokah. Kalau hartanya tidak barokah maka itu tidak bisa dinikmati. Maka orang yang tadi ke tempat Imam Syafi'i nanya, kalau gitu jelaskan kepada saya Imam Syafi'i, kok bisa begitu ya? Kenapa saya tuh jadi hartanya malah, sorry, kenapa pemasukan saya tambah dikit, tapi justru yang saya nikmati tambah banyak dibandingkan pemasukan saya banyak, yang saya nikmati sedikit. Logikanya, pemasukan banyak, nikmatnya banyak, masukan sedikit, nikmatnya sedikit. Maka Imam Syafi'i kemudian mengatakan, Jama'al haromah liyuksiru. Maka orang-orang berpikir bahwa ketika dia menyatukan atau dia mengumpulkan keharaman, maka liyuksiru, itu akan memperbanyaknya. Ketika sesuatu yang halal dicampurkan pada sesuatu yang haram, maka orang berharap akan memperbanyaknya. Maka Imam Syafi'i dan melanjutkan, dakhalal haromah liyuksiru. Maka sesungguhnya kemasukan sesuatu yang haram itu justru bukan memperbanyak, tapi justru merusak. Artinya, contoh misalnya, antum punya beras. Beras itu beras yang bagus. Antum ketemu beras-beras yang sudah keinjek-injek sama ayam di jalan-jalan itu loh. Di tanah-tanah itu, antum ambil, antum nambahin ke persediaan lumbung beras antum. Antum pikir itu akan memperbanyak. Tapi justru kemasukan yang itu, yang najis-najis itu justru merusak beras-beras yang sudah ada. Artinya kalau antum masukin beras yang kotor kepada beras ini, besok kutuan semua. Nah kan, padahal orang berharap, oh enggak kok ini justru tambah banyak, iya tambah banyak memang, tapi tambah rusak semua. Artinya itu adalah kata Imam Syafi'i. Jadi lebih baik harta yang dikit tapi barokah, apalagi banyak yang barokah, tentu lebih bagus lagi. Maka anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafin, keluarkan harta-harta yang telah Allah berikan kepada kalian, sebagiannya saja keluarkan, karena Allah telah memberikan penguasaannya kepada kalian. Falladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Maka kalau Anda menginfakkan yang sedikit, jangan lupa Allah Maha melihat dan Allah akan menggantinya dengan sebuah pahala yang sangat besar. Wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan juga infak ini boleh dua hal. Infakkan oleh kalian daripada apa-apa yang telah dirizkikan Allah kepada kalian, sama ini sirran wa alaniyah.
baik itu adalah sirran, sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh manusia, wa'alaniyah, ataupun anda terang-terangan, boleh-boleh saja, mau diam-diam, mau terang-terangan, boleh, mau kita dilihat oleh manusia, boleh, tidak dilihat oleh manusia, boleh. Yang lebih baik yang mana? Yang tidak dilihat oleh manusia tentunya, karena yang dilakukan oleh tangan kanan jangan sampai diketahui oleh tangan kiri kalau bisa. Maka kalau dia bisa melakukan itu, maka baginya ada naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Zillullahu yauma la zilla ila zillu. Ada naungan Allah di hari yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ini bagian daripada ciri-ciri orang yang bersedekah dengan baik. Apa ciri-cirinya? Lan tanalul birra, maka tidak akan mencapai pada derajat kebaikan. Lan tanalul birra, tidak akan sampai pada derajat kebaikan yang paling maksimal, hatta sampai tunfiqu, kalian bisa menginfakkan mimma tuhibbun, apapun yang kalian cintai. Maka semakin kita cintai, semakin sulit untuk melepaskan sesuatu. Tapi kalau seandainya kita sulit melepaskan sesuatu dan kita mampu melepasnya, itulah Allah berikan pahala yang besar. Maka lantana lebih roh, tidak akan sampai pada derajat kebaikan sampai kita bisa memberikan apapun yang kita cintai, karena Allah tahu beratnya memberikan yang kita cintai itu. Maka ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, infiru khifafan wa thiqalan, maka berangkatlah kalian berperang di jalan Allah, baik dalam keadaan baik dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat. Artinya memang kebaikan itu ada yang ringan dan ada yang berat, dan sesungguhnya al-ajru biqadri masyaqah, sesungguhnya pahala itu tergantung pada tingkat kesulitan. Maka kalau tingkat kesulitan yang bertambah besar, maka bertambah besarlah pahala tersebut. Kalau tingkat kesulitannya semakin kecil, maka itu semakin kecil juga pahalanya. Maka Rasulullah pernah berkata, sesungguhnya ada orang-orang Bani apa, saya lupa, itu pernah berkata pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami ini tinggalnya agak jauh dari masjid. Gimana menurutmu kalau kami pindah aja pergi ke masjid supaya kami dekat masjid?" Rasul bilang, "Jangan, karena sesungguhnya setiap langkah itu adalah pahala." Kan gitu. Satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah meninggikan derajat. Satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah meninggikan derajat. Lah kalau itu yayat gimana? Yayat punya pahala yang lain, tenang aja. Jadi setiap orang tuh punya pahala-pahala tersendiri. Yang jauh tempatnya dapat pahala ketika ke masjid, yayat dapat pahala azan. Nah, lehernya panjang nanti adanya. Nah, jadi itu adalah pahala-pahala sendiri-sendiri. Iya kan, kata Rasulullah kan, kalau nanti orang yang azan kan lehernya di yaumil qiyamah panjang. Nah, itu adalah kebaikan maksudnya. Jadi orang-orang kan ada yang buta di situ, ada yang tersungkur ke kepalanya, ada yang nyeret kepalanya lalu kemudian badannya miring gitu kan ya. Ada yang buta lalu kemudian teriak-teriak. Ya, lehernya panjang. Oh ya, ada yang begitu ya, ada yang begitu ya. Mudah-mudahan jangan panjang dan buta aja gitu. Enggak enak. Tapi insyaallah ya, itu kan punya pahala sendiri-sendiri. Nah, maksudnya ya tadi al-ajru bi qadri masyaqqah. Sesungguhnya pahala Allah itu Allah akan ganjar sesuai dengan kadar kesulitan seseorang. Maka semakin sulit, semakin besar pahalanya. Suatu saat ketika ada yang bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana tentang azab kubur?" Rasul menjelaskan tentang azab kubur, kemudian menyampaikan bahwa orang yang berjihad di jalan Allah, mereka tidak terkena fitnah kubur. Lah kenapa tidak terkena fitnah kubur? Karena mereka telah mengalami sesuatu yang sama beratnya, kata Rasulullah, yaitu adalah fitnah di bawah bayang-bayang pedang. Artinya ketika dia berjihad, dia tetap maju, dia tetap berani, dia tetap mau berkorban dengan nyawanya, itu pengganti azab kubur. Artinya azab kuburnya enggak lagi. Gitu maksudnya. Lah karena kenapa? Karena biqadri masyaqqah, tergantung kadar-kadar kesulitannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ini yang sering sekali dibacakan, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillahi," maka perumpamaan orang-orang yang mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah, "Kamatsalil habbatin," seperti habbatin, seperti biji, "ambatat sab'a sanabil," yang kemudian menumbuhkan sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7
tujuh bulir ya, tujuh sulur. Fi kulli sumbulatin mi'ah habba, maka kemudian setiap sumbul itu, setiap sulur itu, kemudian setiap bagian daripadanya menghasilkan 100 habbah, 100 biji lagi. 100 biji lagi itu kemudian wallahu yudhaifu liman yasha, wallahu wasi'un 'alim. Allah kemudian melipat gandakan bagi siapapun yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Nah, ini maksudnya. Ini ayat ini banyak orang mengartikan bahwa ketika kita memberikan harta di jalan Allah 1000, maka Allah ganti menjadi 700 kali 1000, berarti 700 ribu, kan gitu kan ya. Padahal ini ayatnya maksudnya tentang ajrun atau pahala di akhirat. Gitu ya. Tapi Ustaz, ini beneran Ustaz, saya tuh infak sudah dapatnya banyak Ustaz. Itu bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Artinya kan sudah saya bilang berkali-kali, saya punya teman, serius nih, saya punya teman non muslim, dia yakin banget dengan sedekah. Yakin banget, seyakin-yakinnya bahkan lebih yakin daripada orang non muslim. Pernah datang sini ke atas, non muslim. Jadi dia pernah bahas tentang, dia bilang dia punya perusahaan gitu kan, yang besar sekali perusahaannya, CCTV gitu kan. Lalu dia bilang bahwa, ya saya ini percaya banget dengan Islam, saya puasa karena hikmahnya luar biasa, benar-benar saya wajahnya jadi bercahaya katanya. Lalu kemudian saya jadi bisa mengendalikan amarah. Orang-orang bilang saya tuh lebih santai, lebih worldless gitu. Pokoknya puasa tuh Masya Allah, saya sehat banget, persis seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Dan dia bilang bahwa dia berinfak juga, dan benar Allah pasti ganti. Ya Allah pasti ganti. Tapi ya di sana sama dia kalau tidak Islam. Saya cuma bilang gini, Pak, yang Bapak alami itu adalah hikmah daripada bagian yang Allah berikan, bukan kebaikan Islam itu sendiri. Beda urusannya. Jadi orang ketika mengartikan seperti itu, nah itu jadi salah paham orangnya. Gitu loh. Dia menyebutkan nama beberapa ustaz tertentu yang berbicara tentang sedekah. Lalu bilang, iya ustaznya benar. Ini kata Allah begini. Ya hafal juga ini hadisnya, ayatnya ini. Ayat Al-Qur'an bahwa setiap ini butir Allah sedekah yang Allah terima. Allah jadikan tujuh sumbulah. Lalu sumbulah satu-satu itu menghasilkan mi'ata habbah, menjadikan 100 biji lagi diantaranya. Maka itu benar kata dia. Makanya saya tuh aneh, orang muslim yang gak bersedekah. Iya saya bilang, artinya ya ini memang benar. Dan Allah sudah kan kita sudah bilang, kalau Allah terima infak kita, Allah perkara mau memberikan apa bagi kita, itu kan terserah Allah. Gitu loh. Jadi gini, kalau kita infak, yang sudah pasti Allah kasih kebaikan. Itu sudah pasti. Perkara kebaikan ini Allah kasih lewat harta atau lewat kefakihan dalam agama, atau misalnya dalam perkara lain seperti ini, Allah jaminkan surga bagi kita, Allah tolakkan bala bagi kita, atau Allah misalnya muliakan keturunan kita, itu urusan lain. Emang bisa ya? Kita infak kemudian Allah muliakan keturunan kita? Bisa. Dalam Al-Qur'an dikatakan begitu. Di dalam surat Al-Kahfi ada dua anak yang dua anak itu jadi soleh. Lah kenapa Allah katakan wa kana abuhuma soleh? Kenapa mereka jadi soleh? Karena bapak mereka dulu soleh. Maka itu nurun kepada anaknya. Berarti bagian-bagian yang telah bapaknya lakukan itu Allah berikan kebaikan pada anaknya. Bisa juga. Artinya ketika itu terjadi, itu terserah Allah. Tapi jangan disempitkan bahwa Allah membalas manusia lewat harta. Berarti kalau hartanya gak nambah, berarti Allah gak balas. Allah gak ridho dengan infak kita. Salah. Nah, itu maksudnya. Jadi yang dimaksud dengan ayat ini, silakan cari pada tafsirnya, artinya adalah ganjaran yang Allah sediakan di akhirat. Yang sudah pasti itu terjadi, berarti setiap harta-harta kita infakkan, besok kita lihat, Masya Allah, itu berkembang biak luar biasa. Dan kenapa itu sudah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perumpamaan itu seperti orang-orang yang mensedekahkan sebutir saja jadi 700 butir. Dan Allah akan meluaskan bagi yang Allah kehendaki. Berarti tidak terbatas 700 butir. Minimal 1 jadi 700 pahalanya. Tapi Allah berkehendak meluaskan, Allah luaskan lagi. Seperti apa? Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardhatillahi wa tathbitan min anfusihim kamathalil jannah. Nah, jadi pada satu ini Allah mengumpamakan keperumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah ibtigha'a mardhatillah, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala wa tathbita, dan Allah kemudian melihat keteguhan mereka,
min anfusihim, daripada jiwa-jiwa mereka. Kama salil jannah, nah ini seperti jannah. Jannah itu apa? Surga. Jannah apa jannah? Jannah itu asal katanya kebun. Nah iya, kebun. Wa jannal jannataini, dan kebun-kebun gitu kan ya. Jannah itu artinya kebun. Berarti surga itu apa? Ya kebun. Makanya orang-orang Arab itu bahasa aslinya jannah itu bukan surga tapi kebun. Jadi surga itu ya diibaratkan seperti kebun, jannah. Nah, jadi ini seperti kebun. Jadi kama salil jannah. Makanya orang-orang Arab ketika ke Indonesia itu, wah ini jannah, semuanya kebun semua. Apalagi kalau mereka perginya ke puncak gitu ya. Makanya mereka senang puncak kan karena bagi mereka itu jannah, kebun. Kama salil jannah, seperti jannah. Itulah bedanya antara jannah sama al-jannah. Kalau al-jannah sudah pasti surga, kalau dimaksudkan dalam al-jannah, kalau jannah saja, jannatun itu adalah kebun. Kama salil jannatin birobatin, nah, seperti jannatin birobah, sesungguhnya seperti kebun yang terletak di robah, dataran tinggi, puncak. Asobaha wabilum fa'atat ukulaha, maka ketika dia disiram oleh oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan ukulaha. Ukulaha bukan hanya samarotaha tapi ukulaha. Jadi kan fa'atat ukulaha, maka kebun itu mendatangkan ukulaha. Dikfain, kebun yang berlipat-lipat. Sorry, ukulaha, buah yang berlipat-lipat. Yang perlu disampaikan di sini, kata buah di dalam bahasa Arab itu samarat. Wala nafluwanakum bi syai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wa anfusi wasamarat. Gitu kan ya, sesungguhnya manusia itu akan diuji. Wala nafluwanakum bi syai'in, dengan perkara-perkara seperti minal khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsin minal amwal, dan kekurangan harta, wal anfus, dan juga kegalauan, kekurangan jiwa, wasamarat, dan buah-buahan. Tapi kok di sini dipakai ukul, bukan samarot. Ukul berbeda dengan samarot. Ukul artinya adalah bagian-bagian yang terbaik pada buah yang disajikan dengan cara yang paling baik pula. Itu adalah ukul. Berarti ketika seseorang itu menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka kamatsalil jannati birabwatin asabaha wabilum fa'atat ukulaha, maka memberikan yang terbaik daripada jannah tersebut. Bukan hanya buah saja, tapi buah yang paling hebat, buah yang paling ranum, buah yang paling manis, buah yang paling besar, buah yang paling gurih, nah, kayak gitu-gitu lah. Fa'atat ukulaha dikfain, dua kali lipat atau berkali-kali lipat. Kalau di sini dikfain itu artinya ya dua kali lipat. Dua kali lipat buahnya itu dikfaini, dua kali lipat. Lalu kemudian Allah katakan, fa'il lam yusibha, maka kalau tidak turun hujan kepadanya, wabilum, maka tidak turun hujan yang wabilum, fadzallah, hanya tetes-tetes saja, hanya dikit-dikit saja, wallahu bima ta'maluna basir, maka itu pun memadai juga. Karena kenapa? Allah maha melihat apa yang kalian perbuat. Jadi kalaupun tidak banyak, tapi ya dikit-dikit ya lumayan. Karena namanya kebun yang sudah bagus itu, yang gak hujan pun dia akan menghasilkan. Bahkan kadang-kadang kalau hujannya terlalu banyak juga, buahnya itu jadi misalnya jadi hambar gitu ya. Kan ciri-ciri mangga yang baik itu ya tumbuhnya ketika musim kemarau. Kalau gak musim kemarau, kalau lagi banyak hujan, mangganya kan jadi gak manis. Kok bisa gitu sih? Lah iya, kan saya kan hortikultur. Karena kalau seandainya tanaman tuh lagi musim kemarau, lagi berbuah, jangan disiramin terus. Iya, nanti kayak kalau sapi itu digelonggong itu. Jadi yang di situ air semua, kan? Tapi gak ada manisnya. Karena memang ya diperlukan. Nah itu maksudnya. Jadi kalau tidak gerimis pun gak apa-apa, memadai insya Allah. Kalaupun hujan banyak, oh lebih banyak lagi. Dan alhamdulillah ya Allah katakan mukulah tadi akan jadi yang terbaik kalau Allah pengen. Intinya adalah infakkan saja. Allah yang akan menjaganya, Allah yang akan membalasnya kepada kita. Alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahari sirran wa alaniyah. Ada orang-orang kata Allah, mereka menginfakkan harta-harta mereka billaili wan nahar. Ini adalah di malam hari maupun di siang hari, sirran wa alaniyah,
baik dia diam-diam maupun dia terang-terangan. Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hati-hati, perhatiin baik-baik. Nih, orang-orang yang berinfak di jalan Allah malam ataupun siang, terang-terangan atau mereka menyembunyikannya. Artinya adalah apa? Orang-orang kayak gini dalam hadis itu yang perlu untuk diiri dan dihasad untuk kita pengen jadi seperti dia. Jadi ada orang-orang kayak begini kata Allah, yang mereka itu menginfakkan hartanya di jalan Allah malam ataupun siang, terang-terangan dan juga diam-diam. Jadi ini adalah kemudian yang Allah sampaikan. Jadi alladzina yunfikuna amwalahum, mereka menginfakkan hartanya billaili wa nahar. Keterangannya adalah di malam hari dan di siang hari, bukan au, bukan atau, tapi wa. Pagi hari, siang malam hari dan siang hari. Sirahu alaniya, dia menginfakannya diam-diam dan juga menginfakannya secara terang-terangan. Jadi gitu ya. Nah, maka falahum ajruhum, maka bagi mereka ajruhum, balasannya apa? Inda rabbihim, balasannya ada di sisi Tuhan mereka nanti ketika sampai kepada Allah. Ketika sampai kepada Allah akan dikasih balasan. Ajruhum inda rabbihim, mereka akan mendapatkan pahala nanti ketika ketemu Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kayak gini. Tapi ternyata apa yang Allah tambahkan? Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Di dunia mereka mendapatkan tidak akan galau. Jadi kalau antum pegang harta, harta itu tidak dikeluarkan, itu antum pasti tegang, jamin. Pasti stres. Antum punya harta di dunia, harta itu enggak dibelanjakan di sisi di jalan Allah, antum pasti khauf dan yahzan dan justru akan sedih. Makanya orang mengira kan ya, kalau banyak harta itu tidak akan takut, tidak akan sedih. Justru dia akan takut dan dia akan sedih karena dia tidak akan mendapatkan ketenangan dari situ. Nah, makanya Allah katakan, keluarkan bagiannya. Kalau sudah dikeluarkan bagiannya, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka dia pasti akan menimbulkan ketenangan bagi kita dan menimbulkan yang kebaikan bagi kita. Itu adalah dalam surat Al-Baqarah. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadzibina al-ghayz wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang mereka menafkahkan hartanya di lapang ataupun sempit. Nah, jadi lapang atau sempit dia menafkahkan, mau lapang mau sempit dinafkahkan. Antum ini pengen dikenal sebagai apa sih sebenarnya? Pengen dikenal sebagai seorang pendakwah, maka dakwalah. Oh, enggak bisa saat sekarang tuh saya lagi kuliah. Kalau saya kuliah itu banyak kerjaan. Kalau banyak kerjaan enggak bisa dakwah. Berarti antum nanti enggak dikenal sebagai orang seperti itu. Jadi gini. Saya pengen dikenal sebagai seorang yang berdakwah. Maka kalau pengen dikenal sebagai orang yang berdakwah, berarti kapan pun harus dakwah. Apakah lagi sempit, apakah lagi lapang? Karena kalau antum lagi sempit, antum tidak melakukan dakwah, berarti antum gak akan dikenal sebagai seperti itu. Contoh, saya sekarang lagi sibuk, Ustaz. Sibuk apa? Saya lagi sibuk skripsi. Antum mati ketika itu, antum dikenal sebagai apa? Orang yang gak kelar-kelar skripsinya, gitu. Karena ketika sempit, ya antum kerjanya skripsi. Gitu loh. Dan ketika lapang, antum baru mau berdakwah, antum gak akan dikenal sebagai seperti itu. Orang akan dikenal sebagai sesuatu ketika dia melakukannya ketika sempit dan ketika dia lagi gak bisa. Makanya saya katakan begini, namanya prestasi itu adalah ketika seseorang punya keterbatasan lalu tidak banyak alasan. Tapi kalau seseorang tuh misalnya dia punya keterbatasan dan dia punya alasan, dia gak akan dikenal sebagai orang itu. Saya pengen jadi penulis tapi saya gak punya waktu. Kayak ngomong-ngomong kayak gitu tuh yang sudah saya gak rekan lagi. Nah, kenapa? Karena dia gak serius berarti. Gitu loh. Lah kalau dia serius, dia akan melakukan itu walaupun sempit. Apalagi lapang. Kalau orang bisa melakukan pas sempit, orang pasti bisa melakukan pas lapang. Tapi kalau orang belum bisa melakukan pas lapang, apalagi sempit gitu maksudnya gitu. Artinya kalau antum pengen dikenal sebagai penulis, ya menulislah walaupun dalam keadaan sempit atau dalam keadaan lapang. Kalau antum pengen dikenal sebagai orang yang muntasot dikun gitu kan ya, yang orang-orang yang senantiasa bersedekah, ya sedekahlah. Ya infakkanlah hartanya baik di waktu lapang maupun sempit. Maka itu adalah yang dimaksud. Lalu kemudian orang-orang yang menahan amarahnya, wal kadziminal ghaiz, yang menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, dan mereka memaafkan manusia, maka wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Itu siapa? Yang menafkahkan harta di lapang ataupun sempit, yang bisa menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda,
la hasada illa fisnatai. Ini yang sudah kita bahas tadi, tidak ada rasa hasad, tidak ada rasa iri kecuali pada dua perkara. Rajulun atahullahu malan fasallita ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahullahu al hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak ada hasud. Hasud di sini apa? Ada dua kata ulama, ada hasud hakiki dan hasud majazi. Hasud hakiki itu yang dosa. Yang Allah katakan kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Iyakum wal hasada. Jauhi oleh kalian perkara hasad. Ini boleh hasad hakiki, hasad yang dalam arti sebenarnya. Tapi kalau hasad majazi adalah maksudnya ghibah. Ghibah itu apa? Pengen banget jadi milik kita. Sebagaimana ketika Rasul katakan, sesungguhnya Allah punya hamba-hamba yang bukan para nabi, bukan juga para syuhada, tapi para nabi dan syuhada ghibah, pengen ketika melihat kedudukan mereka. Lah kenapa? Karena nabi dan syuhada menginginkan agar mimbar-mimbar cahaya mereka itu jadi miliknya nabi dan para syuhada. Artinya ya kalau kita bilang berarti lebih hebat daripada para nabi dong, ya enggak juga. Nabi itu punya banyak sekali dan jauh daripada kita bayangkan. Cuma nabi pengen ini menandakan bahwa punya itu bagus gitu loh, maksudnya gitu. Jadi ketika orang tuh bukan nabi tapi bisa dapat sesuatu yang nabi aja pengen gitu maksudnya. Jadi yaitu gipoh. Nah, berarti dalam arti di sini tidak ada hasud, di sini artinya adalah gipoh. Yaitu adalah pengen. Pengennya ini adalah karena memang Allah yang nyuruh pengen. Dari itu maksud ada dua hal yang harusnya membuat orang iri pengen seperti itu. Yang pertama rajulun atahullahu malan. Allah memberikan seseorang harta fasallita ala halakatihi, maka dia menghabiskan hartanya itu fil haqa, dalam perkara kebaikan. Apa saja? Jihad di jalan Allah, berinfak di jalan Allah, membantu sesamanya, maka dia menghabiskannya di jalan Allah. Wa rajulun, dan yang kedua adalah rajul, seseorang atahullahul hikmah, yang Allah berikan pada dia hikmah. Orang-orang kayak gini sedikit. Apa itu hikmah? Hikmah itu adalah suatu hal yang mampu orang ambil inspirasi dari situ. Itu hikmah. Hikmah itu ilmu. Wa atainahul hikmah sabiyya, dan Allah memberikan kepada siapa namanya? Anaknya Zakaria. Apa namanya? Yahya dikasih hikmah. Selain Yahya dikasih hikmah, Sulaiman dikasih hikmah. Lalu kemudian itu adalah bagian daripada hikmah yang Allah berikan pada nabi-nabinya juga dikasih hikmah. Maka ketika ada seseorang dikasih itu, yaqdi biha yu'allimuha, maka kemudian dia menggunakan hikmah itu kemudian untuk mengajarkannya kepada manusia ilmu. Artinya kita boleh hasad dengan itu. Orang ini ngeri banget ilmunya, itu boleh. Pengen jadi kayak gitu. Dalam hadis yang lain, bukan ilmu tapi atahullahul Quran. Allah memberikan kepadanya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu ya ilmu, tapi maksudnya adalah ya dia tuh bisa ngafalin, dia bisa mengerti artinya, bisa membacanya dengan sangat baik, itu juga boleh hasad. Ya sama aja sih sebenarnya antara ilmu dengan Al-Qur'an. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ayyukum malu warithi, apa sih sebenarnya yang kalian lebih suka kepada harta ahli warisnya? Ahabu ilaihi min malihi, daripada hartanya sendiri. Lalu kemudian qalu ya Rasulullah ma minna ahadun illa maluhu ahabu ilaihi. Maka para sahabat menjawab, tidak ada di antara kami kecuali lebih menyukai hartanya sendiri. Nih, kata Rasulullah, apa yang dimaksud dengan hartanya sendiri? Fa innama lahu ma qaddama wa ma lahu warithihi ma akhar.
Sesungguhnya harta dia sebenarnya hartanya adalah yang telah digunakan di dunia untuk kebaikan, dan harta ahli warisnya adalah harta yang diakhirkan yang tidak sempat diinfakkan dalam jalan kebaikan hingga dia mati. Artinya gini, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW berkata, manusia berkata, mali hartaku duitku. Lalu Rasul katakan, sementara hartanya itu tidak lain hanya makanan yang dia makan hingga kenyang, baju yang dikenakan sampai usang, dan apa yang dia infakkan di jalan Allah yang nanti menunggu dia di akhirat. Enggak ada yang lain selain itu. Jadi maksud Rasul adalah harta itu cuma itu aja. Harta itu adalah yang kita pakai sampai selesai, dan yang ada yang nunggu tidak selesai. Maksudnya begitu. Maksudnya ada orang berkata, mali hartaku. Sementara kata Rasul, hartanya itu cuma tadi, makan yang dia makan, lalu kenyang, lalu keluar, selesai. Kan ada bisa dimakan ini. Dan hartanya cuma itu yang dia makan, selesai keluar, yang dia pakai, selesainya usang, dan yang dia infakkan, dan itu tidak selesai. Maksudnya begitu, itulah hartanya, kalian mau yang mana? Nah, ditegaskan lagi, kalian lebih suka mana sih? Harta dia, atau harta yang diwariskan pada ahli waris? Orang berkata, itu tulisannya harta kami ya Rasulullah. Rasul menjelaskan, hartamu yang kamu pakai di dunia, sementara harta ahli warismu nanti yang gak sempat kamu gunakan. Orang para sahabat, iya juga ya, kalau saya simpan-simpan harta itu untuk apa sih? Manusia kan kadang-kadang begitu ya, nyimpan-nyimpan, tahunnya sudah mau mati. Makanya saya kenal ya, orang-orang yang sudah tobat, yang sudah tua itu, Masya Allah, itu kalau keluarin duit itu gak pakai mikir. Lah kenapa? Ada waktunya ketika aku sudah sadar, bentar lagi mau mati, duit itu gak ada gunanya. Gitu loh. Kadang-kadang kita lucu ya sama orang-orang itu ya. Makanya kan, antum yang sudah nonton terusnya saya bilang kemarin yang ada di akunnya Facebook The Dean Show itu, yang ada orang yang mengumpulkan harta banyak yang minta ampun itu, dia punya mobil $600,000 bro. Iya, yang kanker itu yang sebenarnya mau mati, tapi kayaknya udah mati deh. Masya Allah, semoga Allah merahmati orang kayak gitu ya. Jadi mobilnya $600,000. $600,000 berarti 6 miliar. 6 miliar itu kalau 10 ribu loh. Kalau 15 ribu, 9 miliar. Itu satu mobil loh, dia punya banyak mobil. Dia punya banyak mobil, sepatunya itu ya, sandal jepit aja $800. Iya, $800 berarti 12 juta sandal jepit bro. Sandal jepit saya cuma 60 ribu. Itu pun lumayan itu kan ya. Jadi iya, dia beli sandal jepitnya $800, dia beli sepatu $1,000, jam, topi, segala macam. Tapi ketika benar-benar dia sudah mau mati, orang baru sadar, iya ya, gak ada gunanya. Akhirnya dia infakkan gitu kan ya, hartanya, kacamata yang dibelinya $2,000 dia kasih pada anak-anak di Afrika yang telanjang-telanjang itu. Nah, jadi kacamatanya $2,000 bro, lebih mahal daripada motor antum gitu kan. Jadi ini adalah ya orang akhirnya mengerti gitu lah, artinya ya seperti apa harta itu. Maka ketika dia sudah mau mati ya, dia akan keluarkan sebanyak-banyak. Belum apa, bikin masjid, bikin. Belum apa, bikin. Gitu, ya. Silahkan aja. Lah kenapa gak ada gunanya harta lagi? Kalau dia merasa harta itu, kita tuh merasa hidup lama, maka kita nyimpan harta. Tapi kalau kita merasa hidupnya gak lama, ya dikeluarkan. Gitu kan ya, itu maksudnya. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah." Maka jauhilah kalian neraka itu, maka jagalah diri kalian daripada neraka itu, walau bisyiqqi tamrah, walaupun hanya dengan sebiji tamrah, kurma matang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man min yaumin yusbihul ibad fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqa khalfa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talfa." Ini doa malaikat. Jadi kata Rasulullah, tiap pagi ada orang yang tiap pagi yang dilalui seorang hamba, ada dua malaikat turun. Salah satunya berdoa, "Ya Allah, gantilah harta orang-orang berinfak." Jadi Allahumma a'ti, ya Allah berikanlah munfiqan, orang-orang yang berinfak itu khalfa, gantinya. Wa yaqulul akhar, berkata malaikat yang lain, "Allahumma, ya Allah a'ti, berikanlah mumsikan, orang yang suka menahan harta itu talfa, kehancuran."
jadi apa namanya kerusakan dalam hartanya, itu doanya. Jadi kalau ditahan-tahan terus ya sudah dibilang tadi kan, nggak akan barokah, sedih, galau. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu ta'ala anfiq ya bani Adam, berinfaklah wahai anak Adam, unfiq alaika, maka aku akan berinfak kepadamu, dalam hadis qudsi. Kata Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, berinfaklah anak Adam, maka kalau anda melakukannya, unfiq alaika, aku akan berinfak kepadamu, jangan takut, tenang aja. Ingat ya, gak harus soalan harta, ya, gak harus soalan harta. Dalam hadis muttafaqun alaih diceritakan, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul islami khair. Datang seorang pada Rasulullah bertanya, Islam mana yang paling baik? Qala, berkatalah Rasul, yur'imut ta'am, berilah makan. Wa yaqra'us salam, ucapkanlah salam, ala man arafta wa man lam ta'rif, pada seseorang yang kau kenal ataupun yang belum kau kenal. Maka itulah Islam yang paling baik, beri makanan, infakkan hartamu. Dari Abu Umamah Sa'di bin Ajlan radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ya bani Adam, innaka antabdhula al-fadl khairul laka wa antumsikahu syarrul laka wa la tulami ala kafaf wa da biman ta'ul wal yadul ulya khairun minal yadil sufla. Ini dalil juga bagi orang berinfak, wahai anak Adam, jika engkau menginfakkan kelebihan daripada kebutuhan, maka itu adalah kebaikan. Jika engkau tumsik menahannya, maka itu adalah keburukan. Hendaknya kamu tidak dicela karena menjaga harta dan menahannya untuk diinfakkan. Dicelanya maksudnya apa? Sebagai orang yang bakhil, kikir. Mulailah daripada menjadi tanggunganmu, sesungguhnya tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, jadi maksudnya tangan di atas memberi, tangan di bawah itu menerima. Bukan kalau gitu saya maunya menerimanya dari atas saja, gitu. Bukan begitu, maksudnya tangan di atas memberi, daripada, bukan menerima. Dari Abdullah bin Amru, bahwasanya dia berkata, dari Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma, bahwasanya dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'una khoslatan a'lahunna madihatul anzi ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa maw'udiha illa adkhalahu Allah ta'ala al-jannah. Ada 40 perkara dan yang paling tinggi adalah hadiah kambing anzi. Dalam keterangannya, al-anzi adalah bentuk perempuan daripada ma'zi. Maksud hadis tersebut adalah berupa kambing ma'zi, yaitu adalah yang diberikan untuk mengambil, untuk diambil susu dan bulunya untuk beberapa waktu, kemudian setelah itu dikembalikan lagi pada pemilik asalnya. Berarti ini kambing khusus ya, kambing, bukan kambing ya, domba ya, untuk diambil susu dan bulunya beberapa waktu kemudian dikembalikan lagi. Nah, ini dinamakan kambing ma'zi. Ini maksudnya kambing anzi. Maksudnya kambing-kambing itu dipinjemin pada orang, orang mengambil bulunya, orang mengambil susunya, setelah punya modal lalu kemudian dikembalikan lagi pada orang, lalu orang itu bisa memberikan lagi pada yang lain. Ini dana revolver, ini dana berputar. Ada 40 perkara dan yang paling tinggi adalah hadiah kambing anzi. Maka tak seorang pun yang beramal dengan salah satu daripada amalan-amalan tersebut, hanya mengharap pahala dan membenarkan pahala yang dijanjikan oleh Allah dengan amal tersebut, kecuali pasti Allah akan memasukkannya pada surga. Dalam surat apa? Al-Layya. Ada orang-orang yang membenarkan janji-janji Allah, apa namanya? Sadaqah bil husna fasanu yasiruhu lil yusra. Bagi orang-orang yang kemudian membenarkan pahala yang terbaik, lalu mereka akan kemudian dimudahkan oleh Allah, fasanu yassiruhu lil yusra. Ini masya Allah. Jadi ada orang-orang yang dia melakukan kebaikan karena dia mengharapkan pahala Allah dan membenarkan janji-janji Allah dengan pahala kebaikan itu, fasanu yassiruhu lil yusra, maka balasan Allah akan menunjukkan jalan pada kebaikan-kebaikan yang lain lagi. Ini keren loh. Karena gini,
ada orang yang dia bisa berlaku baik tapi tidak bisa berlaku, sorry, dia mampu berlaku baik tapi tidak mau berlaku baik. Kenapa? Karena Allah nggak ngasih jalan ke situ. Ada nggak sih orang kayak gitu? Ada. Na'udzubillah, dia bisa bangun malam tapi dia nggak bisa sholat aja. Dia punya waktu tapi dia nggak baca Quran. Banyak kan ya, jalan-jalan kita juga termasuk begitu. Karena dia nggak diberikan jalan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Gitu loh maksudnya. Jadi artinya dia bisa tapi dia nggak mau. Karena Allah nggak ngasih jalan kepada kebaikan. Ada aja halangannya. Dia punya duit tapi dia nggak mau berinfak. Dia punya duit tapi dia nggak mau bayar utang misalnya. Ini ada aja jalan begitu. Nah, padahal ketika dia mau melakukan sekali aja, gitu kan ya, siapa yang mereka di antara mereka yang melakukan seperti itu dan membenarkan wasanako, dan mereka membenarkan, mereka bin husna dengan kebaikan yang Allah janjikan itu kepada dia ketika dia melakukan fasa nuyasir, fasa nuyasiruhu, itu ada sa nuyasiruhu, sa itu akan segera, artinya sa itu lawannya kan saufa, kalla saufa ta'lamun. Itu kalau surat takasur yang alhamumun takasur hatta zurtumul maqabir. Mereka selalu bermewah-mewah sampai mereka masuk kubur. Lanjutannya, kalla saufa ta'lamun, kalla jangan begitu. Saufa ta'lamun, kalau kalian kata begitu, saufa ta'lamun, nanti akan agak sedikit lama, kalian akan baru tahu nyeselnya itu. Kalla saufa ta'lamun, kalla saufa ta'lamun ya, kalau jangan begitu, kalau kalian nanti agak lama lagi Anda baru tahu masalahnya. Itu saufa. Saufa itu artinya adalah ada jangka waktu yang agak panjang. Tapi kalau sa itu jangka waktu sangat pendek sekali. Atau dalam kalimat bahasa Arab itu kalau misalnya ada orang berkata, kapan kamu mau ke rumah saya? Dia berkata, ya insya Allah saufa adhab. Aku akan pergi saufa tapi mungkin nanti-nanti ya saufa adhab. Misalnya contohnya saufa adhab fi sanatin, tahun depan misalnya atau bulan depan misalnya. Itu saufa. Tapi kalau bilang kapan mau ke rumah saya, ya sa'adhab, aku akan segera ke sana. Maksudnya ya, bisa jadi hari ini, bisa jadi besok, bisa jadi 2 jam lagi. Nah, maka fasanunya siruhu lil yusra, bagi orang yang membenarkan kebaikan daripada Allah, dan pahala-pahala itu Allah akan memberikan jalan-jalan kebaikan segera, sesegera mungkin. Artinya mereka dipermudah untuk melakukan jalan-jalan kebaikan. Masya Allah, itu adalah contoh orang. Nah, makanya gini, kalau antum mau berinfak, infak di jalan Allah, minta sama Allah, itu yang kebaikan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan infak ini aku bisa berinfak lebih banyak lagi. Ya Allah, mudah-mudahan dengan infak ini sholatku khusyuk ya Allah. Dengan infak ini, ya Allah, mudah-mudahan aku tahajudku lancar ya Allah. Dengan infak ini, ya Allah, mudah-mudahan ya jangan jodoh terus gitu loh. Jodoh dipermudah ya Allah. Soalnya hidup aku enggak ada selain jodoh itu loh. Dan jadi yang minta yang lain kayak apa kayak gitu kan ya. Nah, jadi itu maksudnya fasanu yasiruhu lil yusra. Dalam surat Al-Lail, maka Allah akan memasukkannya ke surga. Itu adalah dia terus-terus melakukan kebaikan, dipermudah oleh Allah sampai dia menuju pada surganya Allah. Masya Allah. Dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, la tuki fauka alaik, dan jangan menahan karena Allah akan menahan padamu. Kalau kamu menahan hartamu, Allah menahan keutamaan harta tersebut darimu. Artinya tidak bisa dinikmati. Dari Abu Hurairah bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul bakhil." Perumpamaan al-bakhil, matsalul bakhili wal munfiq. Perumpamaan orang-orang yang kikir dan orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kana tsali rajulaini 'alaiha junnatan. Sorry. Jubbatan, seperti ada pada mereka itu jubbatan, memakai jubah, itu jubah itu bahasa Arab ya. Jubbatan min hadid, daripada besi. Min tudiyihima ila taraqihima. Jadi ada orang pakai jubah dari besi, dari puting susu keduanya hingga ke tulang selangkangannya. Maksudnya dari badan sini, dari dada sampai kemudian ke selangkangannya. Fa'amal munfiq, adapun orang berinfak di jalan Allah, fala yunfiku illa sabagat au wafarat ala jilbihi hatta tukhfiya binanahu wa ta'fuwa atharuhu. Orang-orang yang berinfak itu seperti apa?
mereka tidak menderma kecuali setelah jubah besi itu menutup atau memenuhi kulitnya hingga ujung-ujung jari itu tertutup, ujung jari-jarinya tertutup, dan hal itu masih menyisakan ruang gerak. Jadi dia luas, maksudnya hartanya itu bagi dia seperti baju, tapi baju itu meluaskan diri dia sehingga itu membuat dia jadi nyaman. Wa amal bakhil, adapun orang-orang yang bakhil, fala yuridu ayyutfiqa syai'an, tidak mau menginfakkan apapun, illa laziqat kullu halaqatin makanaha fahuwa yuwassi'uha wala tassasiha wala tassasiha sorry wala tattasiha. Orang yang bakhil tidak mau mendermakan apapun kecuali setiap potongan menutupi tempatnya, sementara dia terus melebarkannya lagi karena merasa kesempitan, padahal jubah itu tidak bisa melebar lagi. Artinya ada orang pakai jubah itu gak bisa lebar. Orang berinfak itu dia kemudian kayak orang yang tambah kurus gitu, jadi ya jubah itu santai bagi dia. Tapi kalau misalnya orang yang gak mau berinfak itu, ya badan tambah besar sehingga sempit, padahal jubahnya gak bisa lebar lagi. Maksudnya kenikmatan antum kan segitu-gitu aja. Lah kalau antum gak mau infak, itu malah diambil kenikmatannya ke Allah. Maksudnya jubahnya ya yang kita bisa pakai lah segitu-gitu aja, gak lebih gitu loh. Makannya cuma segitu-gitu aja, gak bisa lebih. Lah kalau antum gak mau infak, justru antum ditarik itu kenikmatan makan itu dari antum. Orang maunya makan aja. Ada peribahasa begini, aku tuh saking sayangnya sama apa yang aku miliki sampai aku tuh gak mau mengeluarkan, mohon maaf, tainya. Jadi gitu, jadi dia gak mau ke belakang gitu loh. Jadi pas mau bilang, sayang bro. Berarti gak percaya, itu ada peribahasanya. Saya mana baca tuh di mana aja ya, saya lupa. Ada peribahasanya. Iya serius begitu. Jadi saking sayangnya orang sama hartanya itu, jadi dia tuh makan yang mahal-mahal gitu. Kayak kemarin satu ada makan mahal banget gitu, makan sama Mas Cahyo, masya Allah mahalnya minta ampun. Setelah makan kita ketawa-ketawa, terus Mas Cahyo bilang, bro aku nih kalau di Bogor makanan tadi tuh aku bisa makan sebulan bro. Aku bilang, iya namanya makan gimana ya, kita sudah bayar kok, kita sudah dapat kenikmatan, sudah selesai. Artinya apa? Ya namanya makan kok, dan makan bukan di Indonesia, terus gimana ya, sudah selesai urusannya. Terus dia bilang, aku ini eman-eman ya, sayang. Nanti aku gak mau ke belakang dulu. Ya kenikmatan cuma selesai sampai di situ aja. Justru kenikmatan yang lainnya ketika aku mengeluarkan itu, kenikmatannya guyonan maksudnya, tapi maksudnya gini, ada orang-orang yang saking sayang sama yang dia makan, dia mau ngeluarin, itu kebodohan. Padahal ketika dia ngeluarin, ya itu kenikmatan yang lain dan dia bisa makan lagi, gitu maksudnya kan, gitu kan, dia habis itu makanan, dia bisa makan. Nah ini ada orang yang dia tuh gak mau gitu, sudah disuruh ya gak mau, ya salah sendiri. Nah kenapa? Ya dia seperti jubah tadi yang terus-menerus menghubung dia, padahal kalau dia mau keluarkan, dia akan jadi kurus gitu loh maksudnya. Dia tidak akan bertambah besar badannya, dia bisa makan lagi, dan jubah itu tetap bisa dipakai. Kalau lebih salah teman-teman sekalian, oh ini ada satu lagi, biar sekalian habis bab yang ke-6, poin yang ke-16 ini. Dari Abu Hurairah bahwasanya dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasabin thayyibin wa la yaqbalullahu illa bit thayyib. Illa li thayyib. Fa innallaha yataqabbaluha bi yaminihi. Summa yurabbiha li sahibihi kama yurabbi ahadukum falawahu hatta takuna mislal jabal. Barang siapa bersorak sebesar biji kurma dari kasab yang baik, dari usaha tangannya yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Emang Allah punya tangan kiri? Enggak. Allah semuanya tangannya kanan. Kok tahu? Kan ada dalilnya. Semua tangan Allah itu kanan. Bingung kan antum kan? Ya sudah, terima aja pokoknya. Allah yang tahu kelayakannya. Perkara seperti ini nanti maksudnya manhaj akidah.
Kalau orang-orang Asharia, orang-orang Asharia itu seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikut-pengikutnya Ibnu Taimiyah dan sebagainya, sekarang menjadi teman-teman Salafi, ada beberapa yang Wahabi, itu mengatakan bahwa ketika ketemu yang kayak begini, kita tidak boleh menafsirkan apapun, tidak boleh mentasbih, tidak boleh menserupakan dengan apapun, tapi terima saja, itu saja, top, selesai, gak boleh diapa-apain. Maka kalau Anda apa-apain, berarti Anda adalah orang yang mentasbih dan Anda adalah orang yang mentakwil tentang sifat-sifat Allah, dan Anda berarti sudah jadi orang yang kafir. Itu kata Asy'ari. Tapi kalau kata Asy'ari, itu adalah mazhabnya orang-orang NU, mazhab akidahnya orang-orang NU, kata orang-orang Asy'ari ya, kita justru harus mentakwil. Karena kalau tidak mentakwil, nanti Allah akan disifati dengan hal-hal yang tidak layak baginya. Seperti misalnya, nanti orang bayangin Allah tangannya dua-duanya kanan. Berarti tangan Allah dua-duanya kanan, nanti orang menggambar dengan kepalanya. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak semisal dengan apapun. Maka takwil daripada dua tangan Allah itu kanan semua artinya Allah itu semuanya kebaikan, tidak ada keburukan. Dan siapa yang justru menjadikan Allah itu punya dua tangan dan diambil gitu-gitu, itu adalah mujassimah. Mujassimah itu berarti menjadikan Allah itu seperti manusia. Berarti justru dia melanggar Al-Quran. Berarti yang kayak gitu sudah kafir. Kalau gitu yang kafir siapa? Makanya belajar tentang Islam, jangan mudah mengkafirkan orang. Artinya begini, dua-duanya itu sama sebenarnya. Dua-duanya itu adalah melindungi, bukan melindungi. Dua-duanya itu menginginkan agar Allah terbebas dari sifat-sifat yang tidak layak baginya. Orang-orang yang Asy'ari mengatakan bahwa tidak layak bagi Allah untuk disifati dengan yang lain, ditasybih, diserupakan dengan manusia. Maka kalau Allah bilang dua tangannya kanan, ya dua tangannya kanan. Kalau Allah bilang adalah mencari wajahnya, berarti ya wajah Allah. Jangan diapa-apain, kalau apa-apain kamu sok tahu. Sedangkan Allah gak ngasih tahu, kamu tuh sok tahu tau gak? Sebenarnya satu lagi, bukan begitu maksudnya. Nanti Allah bayangin wajah Allah tuh kayak apa gitu loh. Allah bayangin tangan Allah tuh kayak apa. Allah orang membayangin Allah tuh beristiwa di atas aras tuh apakah duduknya begini gitu kan ya. Duduknya seperti apa itu orang gak tahu. Apa seperti Dewa Zeus itu yang sampai tidur-tidur gitu ya. Orang gak ngerti, makanya dikasih tahu bahwa wajah Allah itu kekuasaannya Allah, ridha Allah. Bahwa arasnya Allah itu adalah kekuasaannya Allah, tempat duduknya Allah. Bahwa kemudian tangan Allah itu kebaikannya Allah. Itu maksudnya. Nah, tapi dua-duanya pengennya sama kan ya? Mensifati Allah, menjaga agar manusia itu mensifati Allah dari sifat-sifat yang tidak layak, kecuali sifat-sifat yang layak baginya. Makanya ada Asmaul Husna, ada 20 sifat Allah yang dihafal oleh teman-teman itu gitu kan, lewat lagu-lagu itu ya, kalau misalnya di masjid kan yang sering dibacain kan ya. Nah, itu adalah 20 sifat Allah. Tapi bagi orang salafi, 20 sifat Allah itu merusak. Karena tadi tasbih. Padahal sebenarnya yang mana yang benar, dua-duanya benar bro, karena semuanya sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah siapa? Ya contoh Syiar Rafidhah itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu loh. Jadi artinya ya jangan sampai kita tuh sempit dalam berpikir. Loh kok tapi kan tadi dikatakan kafir. Iya, maksudnya tuh begini, orang-orang yang dia, jadi gini loh. Saya bilang gini. Kalau seandainya antum enggak makan, antum nanti bakal mati. Benar enggak? Cuma waktu saya bilang apa? Makanya enak tuh nasi goreng. Kalau antum enggak makan nasi goreng, antum bakal mati. Sementara ada yang lain bilang, iya benar, kalau enggak makan kalau itu mati. Tapi makannya harus mie. Kalau enggak makan mie berarti mati. Benar enggak dua-duanya? Iya benar lah. Kalau enggak makan kan pasti mati. Cuma yang ada di sana nasi goreng, yang ada di sana mie. Ini enggak ada masalah. Nah itu adalah mazhab akidah. Kesalahan sebagian besar orang ketika enggak ngerti mazhab akidah, dia membahasnya seolah-olah kebenaran itu cuma satu. Berarti yang selain ini, lu kafir. Itu yang salah, padahal imam-imam gak begitu juga. Gitu maksudnya. Artinya yang imam-imam juga gak begitu. Mereka tuh sama-sama pengen agar Allah tuh disifati dengan sesuatu yang layak baginya. Nah, maksudnya di sini juga sama. Ketika kita menginfakkan, Allah pasti menerima dengan tangan kanan. Karena Allah gak punya tangan kiri. Karena Allah maksudnya tidak pernah punya keburukan. Karena bagi manusia tangan kiri itu identik dengan keburukan. Untuk cebok gitu kan ya, untuk tentunya segala macam yang kurang baik gitu kan ya. Kiri itu nanti manusia terima dari tangan kiri kitab ya, berarti dia masuk neraka gitu kan ya. Kalau kitabnya diterima dari tangan kanan berarti dia masuk surga gitu kan ya. Nah ini bagian-bagian yang kemudian supaya manusia itu tidak salah-salah paham tentang itu. Artinya apa? Ya ini perlunya belajar manhaj akidah. Nah kalau itu manhaj akidahnya sebutannya yang mana?
Ya kalau di Indonesia banyak syariah. Ya kita kan mengartikan sama-sama wajillah keriduan Allah. Misalnya contoh tangan Allah, kekuasaan Allah. Apalagi misalnya, ya tadi misalnya kebaikan-kebaikan. Tapi yang asarnya salah nggak? Yang golongannya Imam Ahmad bin Hanbal, yang golongannya Ibnu Taimiyah salah nggak? Nggak juga. Yang salah apa? Yang nggak berakidah itu yang salah. Gitu loh. Nah, berarti mensifati Allah itu memang ada caranya, ada manhajnya, dan keduanya baik asaria maupun asharia adalah bagian daripada ahlus sunnah wal jamaah. Jadi kira-kira begitu. Jelas ya? Jadi jangan sampai kita gitu, termasuk orang-orang yang nggak ngerti terus mengkafir-kafirkan itu loh. Hati-hati. Hati-hati betul mengkafirkan orang. Hati-hati betul antum menyesatkan orang. Ingat baik-baik. Kalau seandainya antum benar, ya antum benar, bisa jadi ada orang yang terselamatkan, bisa jadi enggak. Tapi kalau antum salah, nggak bisa bayangin saya dosanya kayak apa. Sama kayak Rasul kan ya, ketika bilang jangan sholat asar kecuali di Bani Quraisy. Ada yang bilang enggak, kamu tuh harus ikut artinya. Maksudnya artinya tuh kamu tuh jangan berleha-leha supaya segera berangkat, supaya kamu nanti sampai di Bani Quraisy itu asar. Lah kamu sih dari tadi lambat banget, gimana sih? Kamu itu loh, lah sekarang kita sudah asar. Sesungguhnya sholat yang paling baik itu ala waktiha, pada waktunya. Kan sudah ada maktubah di dalam Al-Quran, sudah ditentukan, sudah dituliskan. Gak boleh selain itu. Lo gak dengar bro, Rasul bilang apa? Jangan sholat asar. La tusalluna al-asar illa fi Bani Quraidho. Sudah jelas, lo gak dengar asarnya di Bani Quraidho. Berarti kalau belum nyampe, gak boleh sholat asar. Lah ya Allah, gak mungkin Rasulullah itu menyalahi Al-Quran bro. Sholatlah bro, ya sudah kalau kamu sholat, sholatlah. Kamu gak ngerti sih, bantah. Kamu itu nanti tak aduin sama Rasul. Aku juga nanti aduin sama Rasul. Setelah diaduin sama Rasul, ya Rasul ini loh, ini orang ini gimana sih? Kita sudah tahu dalam Al-Quran maktubah ada sholat-sholat yang sudah jelas-jelas. Dia enggak mau ya Rasul. Malah dia sholatnya kan sholatnya itu masa sholatnya itu setelah lewat jam 12. Jadi sholat dia tuh sholat asar, sholat maghrib, sholat isya digabung jadi satu. Itu macam apa ya Rasulullah? Ya setelah lagi mereka ini bantah ya Rasulullah. Kan Rasul udah bilang jangan sholat asar illa fi Bani Quraidho, kecuali Bani Quraidho. Mereka bantah, enggak dengar omongan ya Rasulullah. Mereka ini loh, sudah kami jelasin, sudah kami nasihatin, masih bantah juga. Rasul dengan mereka berdua sudah. Atau Rasul lah harus tidak ada masalah atas semua itu. Tidak ada haraj, tidak ada keberatan bagi kalian, tidak ada grundel bagi kalian. La haraj, tidak ada masalah. Oh, cuma gitu aja. Jadi perdebatan kita selama ini cuma Allah dan cuma Rasulullah, la haraj gitu aja. Jangan-jangan nanti di yaumil kiamah, dia ini gini, ini kafir ini. La haraj. Aduh, kadang-kadang ya. Ya itu adalah seperti itulah manusia ya. Jadi hati-hati ketika kita tuh mau menyesatkan orang lain. Menunjukkan jalan yang benar itu bagus. Nyuruh orang makan mie itu bagus. Nyuruh orang makan nasi goreng itu bagus. Nyuruh orang makan pangsit itu bagus. Asal jangan suruh makan babi aja gitu. Tapi jangan sampai aku mengatakan bahwa makanan saya benar, yang lain salah. Padahal aku tidak mengetahui hakikat yang benar yang mana, yang salah yang mana, dan belum memahami kenapa mereka katakan itu benar dan kenapa kita katakan itu salah, dan bagaimana pandangan mereka terhadap apa yang kita pandang benar dan apa pandangan mereka tentang apa yang dianggap salah. Allah bisa mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berimpak di jalan Allah, meminta keridhaan Allah Subhanahu wa taala, memudahkan jalan kita menuju kebaikan demi kebaikan sampai Allah mewafatkan kita dalam keadaan baik. Allah bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, siyamana wa siyamakum, kullu am wa antum bi khair. Mudah-mudahan kita senantiasa dibaikkan oleh Allah, diterima amal-amal pahala ketika kita melakukan puasa. Selamat bermudik kalau ada yang mudik, kalau enggak ada ya nasibmu jelek. Ya kalau enggak ada ya nikmati saja insyaallah di jalan yang